Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irul TV. Kali ini saya kembali akan membahas video unik dan menarik yang pastinya akan menghibur buat kalian. Oke, daripada kita penasaran, langsung saja mulai pada video pertama. Apa yang akan kamu hancurkan jika memiliki alat penghancur barang bekas? Yang bisa menghancurkan benda mulai dari yang lunak hingga yang keras. Mulai dari plastik, kayu hingga besi bisa dihancurkan dengan benda ini. Biasanya ketika kamu ingin membelah kayu bakar yang sangat besar, umumnya harus menggunakan kapak yang besar juga. Namun guys, jika menggunakan alat ini, memotong kayu serasa lebih renyah, praktis, dan lebih mudah. Siapa nih yang di rumahnya suka bersih-bersih halaman rumah? Nah, jika melihat video ini rasanya kegiatan bersih-bersih menjadi sangat nyaman untuk dilakukan. Namun sebaliknya, ketika kita mencobanya sendiri, hal tersebut membuat kita menjadi capek dan pegel-pegel. Tapi setelah kita melakukan kegiatan bersih-bersih halaman tersebut, kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri yang sangat melegakan. Selanjutnya, ada video slow motion yang membuat saya, mungkin juga kamu, akan merasa takjub melihatnya. Gimana tidak coba, detail air terlihat sangat jelas. Dan ini adalah salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran sang pencipta. Semuanya ada cara dan ilmunya guys. Salah satunya adalah cara melepas cat dari besi seperti ini nih. Tinggal disiram menggunakan cat remover seperti ini, lalu tunggu sebentar dan cat secara otomatis terpisah dari besi tersebut. Selanjutnya ada cat yang berwarna putih. Setelah disiram, kita bisa menarik cat yang sudah mengembang. Waduh, rasanya seperti sangat melegakan gitu ya. Selanjutnya ada lagi video slow motion balon diisi air lalu diletuskan di atas mainan Lego vampir Cina. Nah, apa pendapatmu? Di era modern seperti saat ini, sudah banyak teknologi yang menciptakan robot untuk membantu kebutuhan manusia seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Salah satunya seperti video yang satu ini nih guys. Waduh, setelah saya melihat video barusan, menurut kalian nih guys, kira-kira apa fungsi dari manekin kepala yang ada di atas mesin tersebut? Selanjutnya ada lagi nih guys, alat yang bisa memudahkan manusia di dunia pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira alat pada video tadi ini cocok gak ya digunakan di negara kita? Selanjutnya merupakan proses pembuatan kursi plastik di suatu pabrik yang menggunakan alat press atau cetakan pabrik. Kira-kira kamu pernah melihat ini sebelumnya gak? Selanjutnya ada proses perobohan rumah atau bangunan yang tidak terpakai. Mungkin tujuannya agar gak ada hantu yang berkeliaran di situ kali ya.
selanjutnya merupakan proses perobohan menara yang tidak digunakan lagi. Mungkin mau dibangun tongkrongan dengan free wifi kali ya. Buat yang belum tahu, ini adalah proses menurunkan kapal dari darat ke laut setelah kapal tersebut dibangun di darat. Video selanjutnya merupakan teknik atau salah satu cara untuk mendaur ulang aluminium atau kaleng bekas minuman untuk dijadikan benda layak pakai kembali. Buat kamu yang ada unsur besi di badan seperti kawat gigi atau unsur besi lainnya, harap jangan dekat-dekat dengan alat ini ya. Ini kok bisa asik gitu ya? Seperti enak dan mudah banget melakukannya. Nah, buat kamu yang gampang nangis kalau ada lecet di dengkul, jangan coba olahraga ini ya. Saran saya, mending main karambol aja sih. Resikonya juga kecil kan? Keselio jari mungkin. Holy... Nah, video selanjutnya bisa dicoba nih. Bagi kamu pengusaha es kelapa muda, bisa memudahkan pekerjaan kamu. Nah, sepertinya ini merupakan jalur darurat dari sebuah pesawat. Jadi, penumpang bisa sekalian main prosotan tuh. Oke, Lovers, itu dia konten kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.